Saya tidak menjadang bercakap panjang. Saya nak cakap 10 minit je. Kalau lebih 10 minit, saudara-saudari gelombang biru, gelombang merah jambu, sila bawa saya keluar. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah dapat kita berjumpa hari ini. Dan saya berbesar hati menggalu-galukan bukan saja saudara Dato' Khairi, pemimpin muda kita yang berilmu pengetahuan, yang berwibawa, ada karisma, tetapi juga kakak kita Puan Rosna, Ketua Puteri. Dan yang penting ialah saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan dari semua komponen pemuda Barisan Nasional UMNO, MCA, PPP, MIC, Gerakan. Dan tidak kurang, tidak lupa adalah juga dari Indra Persingat ada, bukan saja Makal Sakti. Saudara-saudari sekalian, terfikir oleh saya, perhimpunan kita pada hari ini adalah untuk keamanan, untuk menyambut saudara Khairi, dari Rosna dan saya sendiri lebih kurang untuk berjumpa bersua muka. Tanpa kita bersiap dengan besar-besaran, tanpa saya menjanjikan apa-apa imbuhan, sama ada duit kopi, duit coklat, duit telefon, duit motor, saudara-saudari telah berhimpun begini gamai datang ke Dewan Sultan Haji Qasim. Ini maknanya saudara-saudari sekalian, kita selama ini tidak mahu mengikut gentak pembangkang. Ada 7-8 kereta, ada 10 lagi motor, bawa bendera, pergi ke Kedah untuk perhimpunan hijau. Tak sampai 500, apalagi jangan risau lah sehari-hari. Kita hari ini, tanpa persiapan yang rapi, tanpa panggilan yang begitu rasmi, kita boleh berkumpul sebegini ramai. Hari ini, kalau semangat hari ini dilepaskan harimau jantan pada dewan ini, harimau jantan itu akan mati, dibunuh oleh kita semua. Semangat ini mesti dikekalkan. Apakah semangatnya? Kita setia untuk berjuang apabila diperlukan. Tetapi dalam keadaan yang aman, keadaan tidak perlukan kita menunjukkan kekuatan, kita tidak perlu tunjukkan kekuatan. Tetapi pada masa sekarang ini, orang sudah melampau. Orang sudah melampau, musuh-musuh politik kita sudah melampau batas. Seolah-olah menganggap bahawa kita sudah mati. Kita sudah lama mati. Tidak ada pemuda Barisan Nasional, tidak ada puteri, tidak ada MCA, MIC, PPP. Sebenarnya kita bukan mati, kita memerhatikan untuk kembali hidup dan berjuang untuk menentang tema mereka semua. Kita sandalah yang akhir. Darah yang akhir ni jangan pula mati, jangan. Saya pun tak nak sehari-hari mati. Kalau sehari-hari mati nanti, siapa nak sokong kita pula sah pun. Tuan-tuan, sehari-hari sekalian, yang perlu ialah kita memahami bahawa perhimpunan kita hari ini adalah satu penglahiran, satu manifestasi bahawa kita dari pemuda Barisan Nasional bersatu padu di antara satu sama lain dan menyahut panggilan pucuk pimpinan apabila setiba sampai masa. Dalam sebuah negara demokrasi seperti negara kita, sangat penting ialah bila tiba pilihan raya. Bagi kita pemuda-pemuda, pemudi-pemudi Barisan Nasional yang hari ini nampak gelombang biru, gelombang merah jambu, yang penting ialah kita mesti sedar bahawa politik ini menentukan masa depan negara kita dalam dunia yang global ini. Kalau kita lihat sejak dahulu sampai sekarang, peperangan berlaku, penarukan berlaku, buli-membuli antara negara-negara berlaku. Ianya tidak lain dan tidak bukan, bukan kerana perusahaan kaum, bukan kerana pergaduhan agama. Tidak lain dan tidak bukan ialah setiap negara itu cuba meluaskan wilayah takluknya untuk mendapatkan sumber ekonomi. Itu saja. Kalau peperangan Timur Tengah, untuk menguasai hasil minyak. Kalau di sini besok, tidak lain tidak bukan untuk menguasai logam, hutan biji, hutan palak kita, biji timah, emas yang ada di negara kita ini. Dan yang lebih penting ialah mereka tidak mahu lihat kita maju. Itu sebabnya berlaku penentangan terhadap projek seperti Lainas. Lainas ini mengeluarkan rare earth. Rare earth kita gunakan untuk semua aplikasi. Termasuklah television, kamera, handphone, radio, misail, jet engine, semua sekali. Kenapakah masyarakat di sisi orang nampak menentang? Sedari-sedari, saya beri amaran kepada mereka. Biarlah mereka buat satu perhimpunan, dua perhimpunan, tiga perhimpunan. Tetapi tunggu sampai masanya, apabila pemuda Barisan Nasional, apabila Barisan Nasional membuat perhimpunan, kita akan hapuskan nombor-nombor anggota mereka yang ada. InsyaAllah. Jangan ingat kita duduk di
duduk saja. Kita berhati dengan senyum, senyum saja. Kita memerhati, kita menilai. Kalau sampai masanya kita terpaksa menyingsing lengan, insyaAllah kita tidak akan undur. Dan saudara-saudari sebagai penyokong-penyokong, kita akan abaikan. Hanya kita berharap saudara-saudari mengetahui kenapa kita menyokong perjuangan Barisan Nasional ini. Tiada lain tidak bukanlah untuk kesinambungan, untuk keamanan negara. Telah terbukti sejak Perdana Menteri pertama sampai sekarang, kita boleh membentah dengan adil saksama. Kalau tidak puas hati, kita boleh berbincang. Orang Cina tak puas hati, minta sekolah Cina, kerajaan boleh bincang. Orang India pun tak puas hati, MPK tak ambil banyak kerja India, kita minta MPK ambil banyak kerja India. Orang Melayu rasa dia tinggalan, dia boleh juga membuat tuntutan. Orang asli rasa tanah dia tak cukup, semua tanah dia, tanah raya dia, mahkamah putuskan, betul tanah raya mereka. Tapi semua ini mesti dibincangkan dalam satu suasana yang jadi saudara-saudari, banyak cerita. Tadi saya Ferry kata, Rusnah kata, yang Pakatan Rakyat cuma ni, saya malah nak cerita lah. Janji yang paling mudah tuan-tuan dalam dunia ni ialah janji kosong. Ini yang paling senang. Makan paling sedap sekali ialah makan free. Perkara yang paling sakit kita buat ialah bila kita kena bayar. Dan paling sedap sekali bukan saja makan free, tapi yang paling seronok, paling murah ialah buat janji. Katalah ada seorang baju biru di sini mengurat baju merah jambu di sana. Datang ni untuk menunjukkan semangat perjuangan, menyokong Pucuk Kepimpinan Parti, menyokong Dato' Sri Najib Tun Razak, menyokong sikit-sikit lah Adina Yaakob Gipsa, menyokong banyak Ferry, menyokong lebih banyak Rosnah. Sambil-sambil tengok balik, kalau baju biru duduk depan, merah jambu duduk belakang tak apa. Merah jambu bawa motor, baju biru sini tempat. Itu kata. Kemudian itu yang duduk belakang akan janji, adik hantarlah saya ke mana-mana hari ni, saya ikut adik. Lepas dia hantar hari besok, abang bagi handphone Samsung notebook. Hari besok dia tengok kita Samsung notebook kita dapat. Gelang adik yang bawa motor yang merah jambu tadi habis tergadai semua oleh abang baju biru belakang. Janji senang, mana dia negeri boleh bagi semua free. Mesti ada pendapatan negara, mesti ada cukai, mesti dibayar balik, mesti diberikan peruntukan. Kalau ada peruntukan kata biaya suar sebagainya, mesti diberi, tapi kena bayar balik. Melainkan biaya suar, derma sesuai pinjaman, kena bayar balik. Tadi Sir Ferry kata, dia dah kira lah. Saya tengok kepasan dia, saya ucap tahniah Sir Ferry. Sir Ferry, teruskan perjuangan. Panggil dia orang ni berbahas. Kita sekarang demokrasi, kita boleh engage dia orang dalam debat. Panggillah siapa saja, Ambika jalan, Rafizi bungkus, tak ada masalah. Saya kena engage dari kamar lagi. Saya kena kebal tadi 200 bilion setahun. Kena 5 tahun satu penggal 1 trilion. Liko pegangan liko. Jangan kita dengar ni. Tapi yang penting saya sedar ialah pada ketika yang sama, dalam kita bersemangat begitu berat, begitu tinggi, jangan kita lupa bahawa kita perlukan sokongan orang-orang muda, orang-orang di atas pagar, yang pemakan yang harap sokong kita, yang kita tak takut lagi pergi sokong pemegang. Jadi kita mesti dengan kocok tahunuk bekerja keras untuk kukuhkan parti, tunjukkan bahawa parti kita ini mengambil tahu hak rakyat. Kalau ada jantara pemimpin-pemimpin kita yang nampak berjalan tidak betul, tugas saudara sendiri hantar SMS, beri surat, hantar surat pada pemimpin tersebut, katakan Datuk, cara Datuk tak betul, mesti buat begini, kita akan tengok insyaAllah. Ini cara kita. Ucap banyak terima kasih bekal atas semangat ini. InsyaAllah kalau macam inilah semangat biru dan merah jambu ini, bukan saja Indra Mahkota, bukan saja Kelantan, kita boleh pertahan untuk banyak lagi kursi kita nak ambil balik. Yang penting ialah kita mesti berusaha bersyukur. Yakinkan kepada orang muda bahawa BN adalah pilihan orang muda. Saya tidak mahu cakap panjang, 10 minit saja. Apa yang pilihan orang muda? Tapi kalau ini semua hidup, yang penting kalau yang ini tak hidup, yang ini pun mati. Hidup lagi! Hidup! Hidup PN! Hidup! Hidup Barisan! Hidup!
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.